Halo teman-teman praktikan semua, selamat datang kembali di Praktikum Struktur Tumbuhan. Di sini saya Alfredo Rinaldi akan mendampingi kalian di modul 2, khususnya di praktikum kegiatan keempat mengenai struktur anatomi akar, batang, dan daun. Sebagaimana kita ketahui dan pelajari, struktur anatomi akar lebih sederhana. Umumnya, bagian yang relatif tidak berubah seperti epidermis, parenkim, dan tudung akar. Begitu juga dengan struktur anatomi batang. Sangat beda karena dia sangat bervariasi, namun pada umumnya terdapat epidermis, korteks, dan stele. Sedangkan pada daun, secara umum terdiri dari jaringan pelindung yang di mana ada epidermis atas dan bawah, mesofil, dan jaringan pengangkut. Di kegiatan praktikum ini memiliki tujuan, yaitu di mana praktikan mampu mengamati dan menjelaskan struktur anatomi organ vegetatif dari tumbuhan meliputi akar, batang, dan daun. Dalam praktikum kali ini memiliki dua prosedur. Yang pertama, praktikan mampu mengamati sediaan preparat awetan yang telah kami sediakan dan menggambar bagian-bagian yang terdapat dalam preparat secara lengkap. Dan yang kedua, praktikan mampu memberikan keterangan dan penjelasan fungsi secara lengkap. Dalam kegiatan praktikum ini, kita memerlukan beberapa alat dan bahan. Di sini ada mikroskop cahaya yang berfungsi untuk mengamati atau mengidentifikasi sediaan preparat awetan. Lalu di sini kita memiliki beberapa preparat awetan. Ada radix yang mewakili tanaman zeamais dan racisipogea preparat melintang. Untuk batang atau kaulis, di sini ada preparat Hibiscus rosacinensis, baik penampang melintang dan membujur. Lalu juga ada preparat Zeames dan Ricus communis dari penampang melintang. Lalu untuk preparat daun, di sini kita memiliki Zeames dan Pinus mercusi penampang melintang, dan yang terakhir ialah Ficus elastica penampang melintang. Teman-teman praktikan, di gambar ini ada preparat radix atau akar penampang melintang dari Zeamais dan Aracia hypogaea. Dalam preparat ini, praktikan harus mencari bagian-bagian dari epidermis, endodermis, sel peresap, perisikel, xylem, dan phloem. Selanjutnya, di sini ada gambar preparat dari kaulis atau batang penampang melintang Hibiscus rosacinensis. Dalam preparat ini, praktikan harus mencari bagian dari lenticel, phloem, phlogen, phloderm, stele, sclerenchyme, cambium, xylem, dan phloem. Lalu selanjutnya ada gambar preparat dari Hibiscus rosacinensis dari penampang membujur. Dalam preparat ini, praktikan harus mencari bagian dari epidermis, hipodermis, stele, parenkim, dan serabut sclerenchim. Selanjutnya, ada preparat melintang dari Zeamais. Dalam preparat ini, praktikan harus mencari bagian-bagian dari epidermis, hipodermis, stele, sclerenchim, parenkim, berkas pengangkut, xylem, dan phloem. Lalu yang terakhir, ada preparat Ricus communis penampang melintang yang mewakili batang. Dalam preparat ini, praktikan harus mencari bagian-bagian dari epidermis, hipodermis, korteks, stele, berkas pengangkut, xylem, dan phloem. Lalu di sini ada preparat volume atau daun
penapang melintang dari zeamais. Praktikan harus mencari bagian-bagian dari epidermis, mesofil, epidermis, stomata, dan berkas pengangkut. Berikutnya, preparat dari daun, yaitu penapang melintang Pinus mercusi. Dalam preparat ini, praktikan harus mencari bagian-bagian dari epidermis dan mesofil. Dan yang terakhir, preparat yang mewakili bagian dari daun, yaitu penapang melintang Ficus elastica. Dalam preparat ini, praktikan harus mencari bagian-bagian dari epidermis, mesofil, stomata, berkas pengangkut, sklerenkim, zilem, dan flum. Oke teman-teman praktikan, terima kasih telah menonton video praktikum modul kedua, kegiatan praktikum keempat mengenai struktur anatomi organ dari akar, batang, dan daun. Halo teman-teman praktikan, saya Esther Oktaviana, akan mendampingi kalian dalam modul 2, khususnya pada kegiatan praktikum 5, yaitu tentang struktur anatomi organ bunga, buah, dan biji. Perlu kalian ketahui, bunga merupakan organ reproduksi seksual pada tanaman berbunga. Kemudian bagian-bagian bunga terdiri dari dua, yaitu gynoecium dan androecium. Sedangkan buah merupakan hasil dari proses penyerbukan bunga yang menyebabkan terjadinya pembuahan dan perkembangan bakal buah. Buah tersusun dari kulit buah, daging buah, dan juga biji. Sedangkan biji merupakan hasil perkembangan dari bakal biji. Biji memiliki fungsi sebagai alat perkembangan utama pada tanaman, karena dalam biji terdapat calon tanaman baru. Adapun tujuan dari kegiatan praktikum ini yaitu praktikan dapat mengamati dan menjelaskan tentang struktur anatomi organ reproduktif dari bunga, buah, dan juga biji. Kemudian untuk prosedur kerja dalam kegiatan praktikum ini, yang pertama, praktikan mengamati sediaan preparat dan menggambar bagian-bagian pada preparat secara lengkap. Yang kedua, praktikan memberikan keterangan dan fungsi dari masing-masing bagian yang diamati. Pada kegiatan praktikum ini, kita menggunakan alat berupa mikroskop cahaya. Sedangkan bahannya kita menggunakan 3 jenis preparat awetan. Yang pertama yaitu penampang melintang Petalum rosa SP. Yang kedua, penampang melintang buah Capsicum frustensis. Dan yang terakhir, penampang melintang biji Ricinus communis. Pada preparat melintang Petalum rosa SP, praktikan harus mencari bagian-bagian berupa epidermis atas, papila, mesofil, berkas pengangkut, dan epidermis bawah berkutikula. Pada preparat melintang buah Capsicum frustensis, praktikan harus mencari bagian-bagian berupa epidermis, parenkim dengan kloroplas, sel raksasa, sklerenkim, parenkim, berkas pengangkut, septum, ovarium, dan ovulum. Pada preparat melintang biji Ricinus communis, praktikan harus mencari bagian-bagian berupa epidermis, kotiledon, dan embrio. Sekian penjelasan kegiatan praktikum mengenai struktur anatomi organ bunga, buah, dan biji. Selamat mengerjakan laporan, semoga sukses!